Halo guys, selamat datang di channel Kristi Crypto. Di channel pertama ini gue mau jelasin kalian tuh apa sih mining, dan gue bakal bagi jadi dua ya, penjelasan mudahnya dan penjelasan agak kompleksnya, lebih mendetail. Di sini gue nggak bakal jelasin asal usul dari cryptocurrency atau dari asal usul Bitcoin. Jadi gue bakal spesial jelasin apa itu mining, dan itu adalah bisa dibilang itu adalah hobi gue selama 7 bulan terakhir ya. Dan gue sangat suka banget sih sama mining. Jadi gue mencoba untuk jelasin ke kalian secara mudahnya dulu nih. Mining itu tuh sebenarnya seperti menambang emas. Jadi kalau kita menambang emas, kita tahu ya, kita butuh alat tambang ya, dan hasilnya adalah emas gitu. Nah di sini alat tambang emas kan ya kita tahu ya, kita butuh bor segala macam ya, kita butuh sebuah alat ya. Nah sebuah alat tambangnya itu adalah untuk kita sebagai mining cryptocurrency, itu adalah sebuah alat komputer yang terdiri dari beberapa part yang khusus ya, terutama di bagian VGA-nya, VGA atau GPU. Nah jadi video grafisnya pun banyak banget jenisnya. Nah yang didapatkan itu kan kalau menambang emas, yang didapatkan adalah emasnya. Nah ya, di sini kita dapatnya adalah koin cryptocurrency. Jadi penjelasan gampangnya itu aja ya. Nah itu, dan di sini penjelasan agak kompleks nih untuk kalian nih, gue jelasin. Jadi mining itu sebenarnya adalah proses validasi dari transaksi yang masuk di dalam kripto itu. Jadi ya kalau misalnya gue kan nambangnya koin Ethereum ya, gue belum nambang koin lain. Nah jadi yang gue validasi setiap hari 24 jam nonstop itu adalah transaksi koin Ethereum. Nah jadi setiap kali ada transaksi Ethereum random nih, kita nggak tahu siapa, tapi ada transaksi masuk ke Ethereum, itu akan terbagi ke segala tempat mining orang-orang. Jadi banyak tuh orang-orang yang akan mining. Nah itu mereka, kita itu membantu validasi, kita membantu validasi mereka. Dan karena kita membentuk validasi itu, kita mendapatkan sebuah hadiah, sebuah hasil. Nah itu emasnya. Nah kalau di sini sih ya kita dapatkan adalah koin Ethereum. Sejauh ini sih banyak ya koin yang bisa kalian tambang. Ada Bitcoin, tapi Bitcoin gak bisa kalian tambang menggunakan komputer biasa. Dia membutuhkan sebuah alat yang namanya ASIC. Bisa kita bahas di lain waktu. Lalu ada koin Ethereum klasik, Raven, Zcoin, Flux, Zero, banyak ya sejauh ini. Tapi sejauh ini yang lebih menguntungkan untuk gue ya, ataupun kita nih para miners, itu adalah koin Ethereum. Di sini sih gue nggak ngomong profitnya ya, sebab per gue bikin video ini sejujurnya profit Ethereum sudah menurun jauh dari tahun lalu nih, karena penurunan harga yang cukup signifikan ya kalau kita lihat. Tapi balik lagi, di sini gue juga udah nggak gitu ngeliat lagi di gimana hasilnya ya. Yang gue lihat itu adalah yang penting gue dapat koinnya itu cukup stabil. Jadi selama gue dapat koinnya stabil dan gue bisa mengatur kesulitan hash rate-nya dari mining itu, gue cukup puas sih. Dan gue di sini rig pertama gue yang kayak di sebelah gue ini adalah gue menggunakan VGA 2060 reguler. Di sini gue ada 6 VGA dan hash rate-nya ada di 183 MHz per second. Nah itu untuk hash rate gue bisa bahas di video selanjutnya. Tapi untuk saat ini ya penjelasan mining yang mudahnya seperti itu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.